más cerca está dos. Van a... Yo, ¿eh? Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di Gang Kondang, di Sati Bulu, Kecamatan Bogor Utara. Saya akan bertemu dengan Mas Eko untuk melihat bagaimana cara membudidayakan dogbird. Bagaimana liputannya? Mari kita lihat. Eko. Makasih ya, Dek. Iya, masa-masa kampung. Iya. Gimana kabarnya, Mas? Mas Eto membudidayakan burung lovebird ya? Betul. Burung lovebird yang apa yang membudidayakan? Yang kita ini agak biseri, personata, dan juga bencana. Nah, tapi fokusnya kenapa tuh, Mas Eto? Kebetulan, ya banyak hal prima sebenarnya. Sama juga peminat ya, teman-teman. Nah, dari burung lovebird kan terbagi dua jenis tuh yang saya tahu ya, ada suara dan warna juga, Mas Eko ya. Nah, yang Mas Eko kembangkan ini seperti apa, Mas Eko? Nah, kita dua di warna, oke, di suara juga kita kembangkan. Jadi di farm MGS kalau nggak tahu. Jadi membudidayakan burung juara-juara juga ya, Pak ya. Saya belum lihat bagaimana cara budidayanya. Langsung aja ke dalam aja ya. Terima kasih ya. Bagian ruangan ini untuk ruang pembesaran dan istirahat. Seperti apa tuh ruang istirahat? Ini pembakaran. Ini kita bisa masa produksi. Setelah habis perakhiran, menetaskan anaknya kita ada yang lebih besar, kita bisa menetaskan anaknya tersebut. Ini ada jenis burung apa aja sih? Ini kebetulan yang istilahnya ada biseri dan kepenatan. Yang hitam. Hitam itu ya? Ini yang kepala merah, ada yang kepala yang putih, itu abu-abu. Oh, itu biseri. Nah, kalau yang kepenatan warnanya itu yang jenis apa aja? Yang kaya ini hanya fisiri dan penataan. Ini satu yang lain. Nah, ini untuk penataan. Kita akan ambil dari bulan sampai nanti siap ini. Kenapa pilihannya hanya fisiri dan penataan untuk main warna? Ya, kebetulan saya sudah ada penataan dari galur.
ada darahnya ini tidak jadi untuk sebenarnya tetap kita proteksi topel sendiri ada sendiri kenapa dengan format. Jadi maksudnya Mas Eko coba ya salam ini dan satu hal ya. Saya nggak pengen bilang ke sana sini, tapi saya pengen ngambil warna yang mau bilang keluar sini. Oh, begitu. Kalau kita lihat itu, dia di mata itu warna benar-benar kelihatan cerah. Cerah gitu ya. Contoh yang mana ya, sudah hasil di budidaya tadi? Oh, itu sudah hasil budidaya sini ya? Nanti saya juga kasih tahu bagaimana cara budidayanya dan bagaimana cara perawatannya itu ada di mana Mas Eko. Kalau untuk premisnya di ruangan kita kesananya langsung kita lihat ya. Kembali ke sana. Seperti apa itu sebenarnya terserah dari
sampai kalau dia sudah cukup umur bisa minggu atau dua minggu lah itu atau bulan ke dalam dia apa dari mulai saat dia jodoh sampai dia bertelur sampai kita masukin ke dalam bumbung ini pahit-pahitnya biasanya sebulan. Tapi pernah nggak ngalamin nggak bertelur-bertelur gitu mas itu? Selama dia sepasang kita nggak pernah alami tidak bertelur. Insya Allah sih bertelur dan cukup umur ya. Kalau memang ada terjadi memang karena lobet ini agak susah menentukan jenis kelaminnya. Jadi ini ada kadang terjadi jantan dengan jantan betina-betina. Nah itu yang perlu saya ketahui juga. Jadi untuk membedakan lobet jantan dan lobet betina itu bisa diketahui mas Eko? Boleh nanti. Nah. Cuman apa namanya semua yang kita lakukan ini hanya prediksi. Jadi kita kembali lagi diserahkan. Sebenarnya lebih tepat itu dengan apa tes DNA tapi kita nanya biayanya cukup mahal bisa nanti kita beberapa peternak ada melakukan tim sampel ke luar negeri itu dengan biaya yang cukup mahal itu insya Allah pasti tapi kan dari kiri-kiri itu sudah ya, ada apa kiri-kiri yang diterapkan oleh teman-teman ya mungkin bisa membantu lah tapi hanya sekedar prediksi. Oke nanti kita kesana ya boleh ya. Boleh nanti ini breeding sistem koloni. Kalau yang tadi kita breeding sistem soliter per satu kandang satu pasang. Nah, kalau ini koloni, jadi semua kita masukin sini. Jadi nanti dia jadi gelodok masing-masing. Kita coba masuk dulu. Oke, ini pak. Ini sebagian ada anaknya yang bertelur sebenarnya udah nggak ada sudah semua. Ini jenis lutino yang ada yang disebut pasir kuning itu green tea seri. Luar biasa ya mas Eko ya warna yang ditampilkan pada burung-burung ini warnanya cukup cerah sekali mas Eko ya. Kita coba eksperimen di warna nih. Kita lihat nih ada anaknya. Kita sudah mau mendapatkan kesempurnaan dari warna itu umur berapa mas Eko? Cerahnya warna itu biasanya kita tahu di sini itu di umur 4 bulan. 4 bulanan warna itu sudah timbul semua. Iya. Burung sudah benar-benar rapi. Burung istilahnya orang bilang burung anak itu sudah rontok semua. Baru bisa kita lihat anak-anak yang sukses ya berhasil. Ya, mas Eko ini kita mau apa nih? Kita mau praktekin cara memprediksi jenis kelamin itu mana yang datang. Kebetulan di sini sudah ada 2 ekor. Nanti kita tangkap, kita lihat nih mana yang datang. MGS Farm milik Pak Eko selalu memasang identitas berupa ring pada kakinya. Pemasangan ring ini biasanya dilakukan saat burung berusia sangat muda. Orang memprediksi banyak cara. Ada yang mulai dari melihat paru, melihat ke apa buntutnya runcing atau tidak. Ya. Nah, kalau saya kebetulan orang sebut ini sudah. Sipit udang. Sipit udang. Di tulang ada tulang di antara kuakan ini ada dua tulang. Jantan biasanya dia lebih keras, lebih tajam dan dia lebih rapat. Ada juga yang melihat dari paru. Kalau saya sih nggak terlalu bisa gitu ya. Katanya kalau jantan itu garis lengkungan ini ujung ke ujung dia lebih runcing, jadi badannya lebih V ya. Kalau betina dia katanya agak melengkung seperti busur aja, nggak patah.
ya kalau untuk Cina giginya lebih rendah. Nah, ini jantan. Ini yang jantan ya? Ini jantan. Oh. Ini jantannya. Ini ada renggang. Ini ya kalau kita lihat sih memang parunya dia putih ya, runcing gitu ya. Pertumbuhan giginya nih. Jadi bisa tidak postur kalau dia berdiri berdampingan. Ini yang betina. Ini betinanya. Secara postur dia lebih besar rata-rata. Mungkin ya itu juga nggak jadi patokan. Ini jauh lebih besar. Kalau tangan itu bisa masuk, jadi ini tulang dari kanan, ini dua, tangan itu kalau ini masuk dari saya, di antara selah-selah suara. Oh iya, ini masuk, kalau itu ya. Ini, ya iya, ini nggak perlu patah nih, jadi nggak runcing, jadi dia lebih bagus kalau itu dia. Karena boleh juga dilihat kalau kita bisa feeling, saya jarang kadang nggak feeling kalau ini jantan itu tidak. Secara postur boleh kita lihat mana yang lebih baik. Yang lebih baik. Tapi saya lebih sering sih memang hanya memprediksi sebenarnya kan. Semua itu penting apa prediksi? Prediksi semua yang dilakukan kembali lagi kalau mau ada DNA. Tapi kita belum ada. Setelah pulang-pulang menetas, anakan berusia sekitar 1 minggu ini dipisahkan dari induknya agar hidupnya lebih tenang. Nah, untuk mengolahkan ini pakannya itu tertolong seperti apa? Ya, ini yang orang-orang kebanyakan lakukan ada juga yang ingin sendiri pakai berbagai macam formula. Karena kita itu kebetulan juga gak banyak terlalu berisiko, saya pakai pakan jadi yang lainnya bahkan buatan ya, misalnya pabrik lokal punya ya, saya buat ada yang kita pakai ini seperti ini. Ini dia. Ini ada pakan ini. Kita kembali dan ini kalau dulu ya, kita pakai dua pakan ini karena sebenarnya sih di pengaturan umur kalau saya sendiri ya saya aplikasinya di umur sampai dengan dia umur 2 minggu atau 3 minggu saya pakai ini. Nanti di 3 minggu ke atas saya pakai ini karena ini sendiri ya kita sudah terbukti pakai lama ya jadi bisa warna ini membesarkan badan. Ini Bapak mau melakukan ini ya? Betul. Coba silakan Pak, saya pengen belajar ini. Ini kita pakai yang bintang abadi dulu. Bintang abadi ya? Oh, iya. Nah, sebenarnya sih di Kaledrus pun nggak apa-apa di 2 minggu atau bintang abadi pun sampai seterusnya juga bagus juga. Cuma kita lagi coba setting kalau kita mau warna, kita pakai Kaledrus di umur besarnya. Ini kita pakai air panas oleh bercampur dengan nanti air lampu panas. Jadi Bapak ini sama yang sering mengolongkan kan? Kebetulan saya juga sudah ada aktivitas ya? Ada aktivitas, lebih banyak di rumah ya Mas Ibaya? Di rumah beliau lah yang dibuka. Karena dari dulu saya sendiri kan waktu. Iya, iya. Ini karena umur segini ini udah susah nih, burung ini susah. Jadi kita spet, pakai spet, orang sebutnya spet ya. Nah, spet kita pakai alat suntik ini. Ini kita lontir begini, kita injeksi namanya. Kalau jangan terlalu banyak, kita lihat sudah banyak berisi pembolok dan dan kebanyakan peternak biasanya buat ngejar waktu ngejar cimak. Ini umur kebunan juga warnanya juga sudah mulai muncul ya Mas. Iya, ya. Boleh dilihat sendiri ini jenis piseri. Ini piseri? Piseri, ini piseri hijau, ini olive atau nomor dagli. Nah, namanya lebih dan mukanya juga ini piseri. Ini yang kita tutup, warna ya. Gue warna tuh
artinya ya kita main di dalam mobil. Yeah.